Unit Pelaksana Teknis Badan POM tentunya di daerah yang terhadap obat dan makanan. Yang diproduksi ataupun yang diimpor itu semua produk kosmetik harus memiliki izin edar ataupun notifikasi kalau pada kosmetik. Nah, untuk membedakannya tadi dengan checklist ya, cek kemasan, label, izin edarnya. Nah, izin edar tadi dapat dicek melalui cek BPOM ataupun BPOM Mobile melalui aplikasi di Android ataupun App Store tadi. Jadi kalau sudah tidak ada nomor izin edarnya, sudah pasti itu diduga tanpa izin edar ataupun bisa diduga palsu ya kalau diuji mengandung bahan-bahan berbahaya atau dilarang.